Halo sobat bonsai, selamat datang di channel Nanang Pras. Masih bersama saya Nanang yang selalu setia di jalur bonsai. Sobat bonsai, hari ini saya akan bercerita bahan bonsai, terutama jenis santigi. Nah, kenapa saya sangat menyukai tanaman jenis santigi? Karena ini adalah salah satu tanaman yang konon katanya sangat sulit untuk ditanam, dirawat maupun dijadikan bonsai. Nah, jadi setelah saya mendapatkan informasi seperti itu, saya merasa tertarik dan tertantang untuk mencoba merawat santigi. Dan memang hasilnya cukup mengecewakan. Beberapa kali saya mengalami kegagalan, entah itu mati, entah itu nggak bisa hidup, entah itu pokoknya gagal. Namun pelan-pelan saya juga mulai menemukan celah bagaimana cara membuat santigi ini mudah untuk dirawat. Dan ternyata santigi yang mudah dirawat itu adalah santigi hasil budidaya. Kenapa? Karena hasil budidaya ini sudah dijamin bisa tumbuh subur dan kita bisa membentuknya sesuka hati kita mulai dari awal tanpa harus mengikuti bentukan dari alam atau dongkelan. Dan sebelum saya melanjutkan untuk bercerita tentang budidaya santigi saya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sobat bonsai yang selalu setia menonton dan menyaksikan video-video dari saya yang mayoritas adalah tentang santigi dan hasil budidaya santigi. Dan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, maupun subscribe apabila video ini berkesan untuk sobat bonsai semuanya. Jadi saya akan mulai bercerita bahan bonsai santigi ini yang paling mudah untuk dirawat dan dijadikan sebuah bonsai. Oke sobat bonsai, sebenarnya dulu saya juga merawat santigi dari hasil dongkelan. Belanja dongkelan dari sana sini, dan mayoritas adalah kegagalan alias banyak yang mati. Dan beberapa santigi yang masih tersisa dari dongkelan adalah seperti ini. Ini yang selamat, sukses lah ibaratnya. Sudah sukses untuk saya rawat. Dan ini juga hasil dongkelan. Ini juga berhasil, walaupun yang bentuknya seperti ini dulu sangat banyak sekali yang gagal. Dan juga seperti ini yang besar. Ini cukup besar. Bahan seperti ini juga sudah puluhan yang mati di tangan saya karena kesalahan saya dan kurangnya pengetahuan saya tentang cara merawat dan membuat bonsai santigi. Sayang sekali ya. Dan yang besar tinggal ini saja. Yang lainnya tewas. Ada juga yang ini. Ini untungnya masih hidup separuh. Tinggal bagian belakang ini. Ini masih hidup. Nah, setelah itu saya mulai memutuskan bagaimana cara mendapatkan santigi ini agar lebih mudah untuk dirawat dan dijadikan sebuah bonsai. Akhirnya saya mulai belajar untuk mencangkok. Dan cangkokan juga ternyata sangat mudah. Mudah dirawat dan mudah dibentuk. Dan mayoritas santigi di kebun ini, di taman ini, kurang lebih ada 200 lebih. Yang 95%-nya adalah hasil budidaya, baik dari cangkokan maupun semai biji.
Dan yang paling penting untuk sobat bonsai ketahui, cara merawat Santigi ini sebenarnya sangatlah mudah. Nah, seperti ini yang kemarin sempat saya bikin videonya. Yang paling penting adalah media tanamnya. Media tanam cukup memakai pasir malang atau pasir vulkanik ya. Kalau tidak ada, bisa sobat bonsai ganti dengan pasir bangunan yang diambil bagian kasarnya saja. Nah, ini pasir malang. Untuk di bagian bawah, bagian bawahnya bisa sobat bonsai untuk campurkan dengan merang atau sekam yang sudah lapuk, atau juga sekam bakar dan juga sedikit kukupit. Jangan lupa tambahkan pupuk yang slow release, bisa Anderson, bisa juga Decastar atau Osmocote. Oke, kita lihat dulu yang hasil cangkokan. Ini adalah hasil cangkokan seperti ini, lumayan besar. Ini prosesnya udah 3 tahun. Sobat bonsai yang sering melihat video saya pasti hafal dengan pohon ini, Santigi dengan konsep panorama. Saya buat 2019 tahun lalu, 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah seperti ini. Dan ini adalah dari semai biji. Ini semai biji semua. Nah, kenapa saya memilih semai biji juga? Semai biji ini ternyata lebih mudah dibentuk. Ini dengan batang seukuran ini, seukuran jari, ini bisa saya tekuk. Mayoritas saya lakukan tekuan dengan batang yang agak besar. Saya sangat suka sekali dengan hasil semai biji karena bisa saya konsep, saya bentuk sesuka hati saya, dan pertumbuhannya juga menjadi lebih cepat subur. Bahkan ini umur 1,5 tahun, lebih hampir 2 tahun, sudah mulai berbunga. Ini adalah perdana untuk keluar bunga nih. Pertama kalinya dia berbunga, dan kemungkinan nanti akan menjadi calon pembibitan ini. Calon bibitan dari semai biji. Ini semuanya sudah mulai berbunga, bahkan sangat rapat ini ya. Dan untuk yang dari cangkok, dan bahkan cangkokan saya ini mayoritas saya bagikan gratis untuk sahabat-sahabat saya. Ini program On The Rock, ini hasil cangkokan ini. Akar sudah seperti itu, masuk dalam rongga batu. Ini juga hasil cangkok ini. Hasil cangkokan. Kurang lebih umurnya 5-6 tahun. Sudah seperti ini. Dan pertumbuhannya, daunnya sangat bagus, sangat lebat. Ini tinggal dilanjutkan untuk pemangkasan. Di bagian sini, ini adalah indukan. Indukan pun semuanya adalah hasil dari cangkokan. Seperti ini. Ini juga cangkokan dulunya. Hasil dari cangkokan super mikro yang ini. Ini juga hasil cangkokan. Sudah saya potong cangkok. Ini kemarin sudah banyak saya lakukan pemotongan karena cangkokannya sudah siap untuk dipanen. Gerak dasarnya sederhana, tapi cukup menarik. Ini semuanya adalah indukan dari hasil cangkokan. Dan bagian sini, yang di meja ini adalah hasil semai biji. Nah, yang kemarin sempat saya bikin videonya adalah ini. Ini juga hasil semai biji dengan karakter seperti ini,
sudah saya bentuk seperti ini. Cukup unik. Ini juga hasil dari budidaya cangkok yang mana sering saya jadikan video ini. Proses dari awalnya sudah ada di YouTube, di channel saya, dan sekarang pertumbuhannya sudah seperti ini. Oke sobat bonsai, demikian cerita saya hari ini, bagaimana saya memulai untuk mencintai dan merawat santigi dari hasil budidaya. Terima kasih sudah menonton dan semoga menjadi inspirasi sobat bonsai semuanya. Terima kasih dan salam bonsai mania.